Bro-bro-bro-bro-ku, jumpa lagi kita bro. Iya, walaupun libur liga tapi tidak ada update tentang PSMS Medan bro sejauh ini bro. Ya, semuanya tentang nostalgia. Tapi kita cek aja bro, apa yang menarik dari Instagram bro ini bro. Ya, aku nge-follow tentang PSMS Medan semua lah pokoknya ya. Pemain, PSMS Medan, fanspeak, ya kan. Pokoknya aku follow semua lah bro ya. Langsung aja kita tengok lah apa yang terjadi di Instagram ini bro ya. Kita mulai saja bro. Di sini ada postingan dari Aninias Vinkyu. Dia bilang tahun 2013. Oh, dia pernah berbaju di Persipura ya bro ya. Dia pernah berbaju Persipura. Kalian tengok aja lah di sini ya bro ya. Kalian tengok aja di sini. Lalu dari ini sponsornya ini PSMS Medan juara, PSMS juara. Peluit dibunyikan, harga diri Medan dipertaruhkan. Setuju kali aku bang, admin PSMS juara ya kan. Di sini ada foto nih abang gimbal nih, abang gimbal. Kayaknya ini away ya kan, karena stadion teladan pagarnya nggak kayak gini. Baru ada Liga 2 match. Baru di sini ada warna bendera kayak Jerman ini ya kan, hitam, merah, kuning. Tim apa yang identik dengan bendera ini? Tim apa ya? Semen Padang lah kali. Ini ada postingan dari PSMS juara lagi. Suasana atau euforia Smack Hooligan. Ini kalau nggak salah waktu lawan Persib Bandung nih. Kita denger aja ya kan. Salam Sadaroha ya kan. Baru di sini ada Oplovers ya. Kita lewatin aja Oplovers. Di sini ada Liga 2 Match ID, postingan tentang food dan kelihatannya yang masuk ke final itu PSCS dan Persijap Jepara. PSMS Medan kalah lawan PSCS. Siapalah di antara kalian yang enggak nge-food PSMS Medan waktu itu? Hah? Kupijak kan lah muka kalian tuh ya. Kupijak kan mau. Di sini ada bola hitam, lalu di sini entah apa yang merasukimu, berjemur yuk katanya. Check sound. Ini kalau nggak salah, pokoknya tentang orang Medan ya kan, orang-orang Medan yang bermain di Kuala Lumpur nih. Oh, ini all crack bro ya kan, yang udah tua-tuanya ya kan. Baru di sini ada PSMS ID, di sini ada dibilangnya wacana gelar turnamen gantikan liga. Kami menyambut baik wacana itu, tapi harus dipikirkan juga mengenai masalah perizinan dan sponsor turnamen. Intinya kami mendukung solusi apapun nanti yang ditetapkan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Dari hasil poin-poin rapat virtual kemarin, selain wacana turnamen pengganti, juga ada pembahasan soal kontrak pemain. Harus jelas dan detail bagaimana dari PSSI termasuk untuk pendanaan. Ya bro, jadi kayak gini dari ya wacana turnamen gantikan liga ini kayaknya bro, kayaknya ini liga bakalan ditunda bro ya. Liga bakalan ditunda. Bukan ditunda sih, liga bakalan terhenti atau dibubarkan bro ya, dibubarkan. Liga tahun 2020 tidak ada gara-gara corona bro. Ya kan? Sini ada liga. Di sini ada kabar. Apa kabar Afiful Huda? Di sini ada tentang wawancara Afiful Huda. Kalian tengok aja langsung ke bola hitam ya bro ya. Kalau karena ini panjang wawancaranya bro, malas aku bacanya bro. Kita tengok aja instastory ya bro ya. Instastory dari Gordon, Bang Gordon Manulang ya. Ini adalah ketua Smack Jabodetabek. Tengok apa story dia tentang TNI ya. Dia wajar, dia seorang TNI, dia membela negara. Lalu ada KPK, keripik pisang kepok. Yang ini enak bos. Oke, di situ ada gambar Bang Apal itu. Ini ada ID-nya, ID ya kan. Aturan pemain kayak COVID military max pokoknya ya penutup lah, penutup mulut ala militer. Di sini ada iklan, di sini ada tentang PSMS lagi. Thank you Mimin, andalan aku, berkat Mimin punya dua versi jersey PSMS Medan. Oke, dia udah beli yang original dan juga original player issue dan juga untuk supporter. Jadi ya dia udah dapat dua-duanya. Yang belum tahu tentang PSMS Medan ini, kemarin ngadain giveaway, aku nggak ikut ya. Ini kawan, dan ini ada PSMS juara, stadion tertua di Indonesia. Di sini ada Stadion Banteng Jakarta, Stadion Gajayana Malang, stadion yang ada di Solo, stadion teladan. Masuk lah bro, kita ini siapnya tahun 1953 bro. Ya, itu aja yang penting ya kan. Pokoknya stadion teladan itu stadion yang tertua di Indonesia bro. Stadion tertua di Indonesia dan wujudnya masih kayak gitu-gitu aja. Tidak ada renovasi yang perubahan mutlak lah. Ayolah ya kan. Kita hiraukanlah dulu stadion PON itu. Itu kan untuk Sumatera Utara. Buatlah stadion khusus itu PSMS Medan. Gak ada. Trik larinya gak ada. Langsung aja. Langsung. Kita tengok ada Aninis Feng. Iya. Ih, pakai kacamata kawe.
Iya, gue lempar sudah. Kau lempar sudah kata. Kalau saya membahagiakan koi. Ih, anjing. Iya, bisa. Kalau koi. Kalau koi, koi. Iya, cengenam, cengenam. Pucuk 2013 Daru dari ada persetan.com. Always diam di rumah aja, jangan keteladan lagi ya Pak King out. Ini dia si Bang IAAVW _45 ya kan. Ini sosial media kali ini ya. Kayak semut Insta story-nya kayak semut, badan bagus ya kan. Berapa udah followernya ini ya? 18.000 woy ya kan. Abang ganteng. Itu anaknya itu, kawan kemalasan, lawan kemalasan. Nge-gym terus bang, bentuk badan terus. Kayak gini lah bro, kalau udah jadi bro, udah kebiasaan. Kalau nggak olahraga sehari aja, sawan bro. Panjang kali story bang nih. Ganteng. Biasanya buka bajunya dia. Di sini ada pewarta PSMS, udah mulai rindu kebun bunga dia, Afiful Huda. Ada BK Untan, ya promosi-promosi baju, tapi dia tidak akan ngirim-ngirim baju ke kita ya kan. Tolong-tolong lah ya Pak ya. Muhammad Rifki, dia nge-report story dari reportan-reportan story orang ya. Eki Fauji, dia nge-post Eki Fauji lagi latihan-latihan terus. Di sini ada wawancara tadi yang kubaca dari PSMS ID, dari ada Agung Pras Best 11 Sumatera Utara, ada si Abdul Rohim setuju, Agung Prastio belum nengok. Deddy Gusmawan belum nengok, Wiganda enggak lah, Firjandika enggak. Ahmad Maulana enggak. Rahmat Hidayat bisa, Paulus Tanggang iya jelas, Gozali Siregas jelas, EGM Fikri jelas, Riko Simanjunta jelas. Baru siapa lagi, ada Liga 2 Mes, dia sponsor, ada official PSSI ya. Oke bro, itu dia bro ya kan, ya kan. Pokoknya aku tengok-tengok aja lagi nih, entah apa yang terjadi. Tidak ada lagi yang menarik, tengok di explore. Banyak kali dedek-dedek gemes. Fokus kemana aku. Aduh, cepat kali siapnya bujang. Ya udahlah bro, ya sekian aja video dari ini bro. Kalau kalian suka hiburan-hiburan lah ya kan, hiburan-hiburan, estek di rumah aja ya kan bro. Ya kalau kalian suka silakan di like dan di share lah ya bro ya, dan jangan lupa juga subscribe ya, di subscribe lah ya. Cuman itulah cara kalian untuk mendukung channel ini. Aku bro, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.